Guys, sebelum aku kasih tahu, subscribe dulu. Bang Anto mau datang aja semua sini. Ayo masuk. Guys, ayo. Halo. Bang Anto. Suaranya enggak? Lara dan Buda. Annyeonghaseyo. Oh my god, Bang Anto makin kurus sekarang. Tori makin kurus, Bang Anto makin gede. Makin seksi. Masyaallah. Gituin. Kok Bang Atas yang ceking bisa sebesar itu? Hey, Jijay. Iya. Jijay mana? Allah. Itu siapa yang enggak kenal? Video call malah pamer-pamer kayak gini ngapain? Jijay juga ada. Bang juga ada. Coba kamu minum madu roh deh. Kamu minum madu roh 5 kali sehari. Aku nge-gym setiap hari loh. Salah, PT-nya nih, coba kalau PT-nya gua nih. Nih kalau PT-nya. Kamu tuh setiap hari gym sekarang. PT-nya Tahalilintar, lihat. Ya udah, nge-gymnya online dong bareng sama Sai. Online. Bang PT cewek ada PT yang segendut dan sejelek itu. Bang, Tori ganteng, Bang. Maksud kamu tadi barusan apa? Hah? Tadi barusan kamu maksud apa? Lebih ke menceritakan fakta. Bang ada PT cewek dong. Eh buka baju dong, buka baju. Ask every day too. Nah, mata. Jangan kelihatan besar. Dah cepat. Lepasnya sekarang udah six pack loh. Eh jangan. Oh my god. Bang itu palsunya. Salahnya macan guys. Itu yang piyama yang dikasih sama Fat. Iya, itu yang main yang ada kasih waktu itu ya. Bang Atta ngapain? Kalau Bang Tori kan mukanya yang seksi kan. Aduh. Coba nih Tori, perutnya juga udah seksi. Coba. Mana Lik? Cepat diri. Jangan. Masih one pack atau gimana tuh? Gak usah berantem. Ya udah. Videoin mah. Gak apa. Kamu kurang kuat. Iya. Kita pacu. Iya lu kuat nih. Nih kalau mau lihat badan aku boleh deh. Lihat gak tadi barusan? Flash. Lihat gak? Bang. Kayak gini dong. Bang. Swag jutsu. Iya bisa gak swag jutsu? Swag jutsu eh. Bang Tori kok jadi gitu? Bukannya Bang Tori orangnya. Gigit banget ya. Bang gigit bibir. Swag jutsu. Bibirnya gigit. Iya gitu. Gigilin itu panjang banget. Stop me. Mata habis gini. Kalau Tori gigi kalau Bang Anta seksi kan? Alah. Kayak lagi promo apa teh? Iya, Asia. Enggak itu bukan swag jutsu, dia harus naik gitu aja. Harus gini loh guys. Gimana aja dia ngomong seriusnya? Gimana Fateh serius? Fateh serius, Bang. Ya udah kita makan lupis dulu kalau Fateh serius. Curang. Lihat nih. Mau. Gula merahnya. Mau. Dengan lumeran gula merah asli. Wow. Diasas potongan parutan kelapa. Dasar nonton iklan ya. Ramadan banget. Di sini kita kan kerjanya makan mulu. Gigitan pertamanya. Kok bisa kurus? Gimana tuh resepnya? Resepnya aja, habis makan ini kita langsung nge-gym. Habis makan, pingpong. Habis makan, lari. Habis makan, tidur. Olahraganya banyak. Salah satu olahraga wajib kita adalah namanya main nge-push. Ngeselin, Lik. Aneh nih. Bang kemana? Bang Atta bilang di grup, katanya kita mau kembaran. Oh iya. Gimana bang, bajunya warna apa? Jadi kalian pakai bajunya warna monokrom. Itu bajunya buat apa sih? Hah, buat apa tuh teh? Buat kenaikan kelas. Harus goyang-goyang gitu ya Lik. Mana size-nya katanya mau dikirim size-nya. Gak dikirim-kirim. Udah dikirim kan kemarin. Kalian baju ceweknya mau kayak gimana? Bang Atta kayak gimana? Buat apa kita pakai di rumah? Rumah teh. Kita nikahnya ini online terus kita online. Yaudah pakai baju tidur aja. Jangan lah. Wah, pakai baju tidur. Bang Torik aja dia udah pesan baju sampai 5 biji buat acara 7. Olik mau nikah tiap sejam ganti. Iya, yeah. Yang mau nikah nih kan Torik atau Bang Atta. Jadi Torik yang mau nikah nih sekarang. Iya. Yeah. Jadi si Torik dia nanti pas acara akad beda, pas malam syukuran beda, pas party beda. Kenapa dia enggak jadi pengantin juga? Faedahnya apa, Lik? Bentar. Plot twist ternyata tanggal 3 Bang Tori nikah. Jangan-jangan Tori bajunya ganti 7, jangan-jangan dia pakai semua punya adik-adik ya? Hah?
Hah? Kok betul? Apaan sih itu? Apa itu? Yang ketujuhnya aja baju kajinya bukan? Itu tahu. Mas sejak dulu kita suka kayak gitu. Oh iya, oh tidak bisa. Tidak bisa. Itu kayak Torik deh, banget bukan. Ke kanan. Itu Sai, Sai. Nih. Copas. Itu Bang Sai banget. Apa sih? Pertanyaan yang pertama, kapan Kak Torik menikah? Kapan? Kan yang mau nikah yang ini. Yang mau nikah yang ini. Oh, yang itu sama Lik, sama Lik. Oke. Oke, pertanyaan yang pertama, kamu udah berapa kali nangis Lik lama di sana? Ya. Oke, Kak Torik enggak berfungsi, okay. Jusnya enggak berfungsi. Jawab, jawab, jawab. Jawab. Tolong duduk ya tamu-tamu. Aku enggak pernah nangis. Aku tuh kuat banget. Oke. Okay. Ah. Yaudah, jangan ganggu dulu. Kuat. Kamu nanya kayak gini loh, ya. Ada tanya ntar udah berisik-berisik banget. Jadi, kita pengen tanya Kak Torik persiapan akadnya gimana nih? Bajunya 7. Alhamdulillah. 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 Gak usah-usah sama teman. Barangnya mampu. Oke, tolong cek. Oh iya, oke. Jelas. Siapa yang sahur di sini? Gimana anaknya? Bang mau bang, bajunya gimana? Kasih tahu dong ke kita bang Ata. Gimana ntar bajunya dikirimin ke sini apa gimana? Kasih tahu lah bang, briefing mereka. Briefing tentang bajunya coba. Jadi konsep acara nikahnya itu adalah paginya akad, jadi warnanya bajunya putih. Oke. Okay. Nanti syukurannya itu konsepnya Padang Great Gatsby. Widih. Oh ini sponsornya bang Ata pakai Gatsby. Maksudnya? Bukan. Mau dong? Great Gatsby. Great Gatsby film. Oh. Gatsby. Tahu enggak Leonardo? Tahu. Jadi klasik-klasik gitu. Oh, kayak kayak modern. Jadi konsep pernikahannya tuh nanti ada rumah gadangnya tapi warnanya chrome gitu karena konsepnya monochrome. Oh. Baju-bajunya monochrome. Makanya tadi kemarin tuh baju keluarga warnanya abu-abu, guys. Oh, jadi rumah padangnya warna monochrome, Bang. Padangnya monochrome. Keren, keren, keren. Jadi nanti rencananya di acara ada dua kali ganti baju monokrom. Pertamanya padang banget yang pakai suntiang, yang cowoknya pakai salua itu, ada banget minang. Jadi minang itu nanti pas di setengah acara ganti bajunya jadi klasik Great Gatsby gitu, kayak era-era tahun 90-an kayak James Bond gitu-gitu. Oh, iya. Kalian pakai seragam yang sama kita. Ah, mana seragamnya? Lihatkan dong. Dikirim belum, Bang? Coba lihat. Maunya lihat asli nggak melihat foto? Kalau foto hoax. Ada bajunya nggak sekarang? Mau lihat. Warna apa bang? Chrome. Warnanya chrome. Ntar yang lagi diambilin. Kalian baju bang Atanya liatin bang. Mau lihat baju? Baju mana? Aku mau warna hijau. Mau lihat aslinya? Asli, asli, asli. Itu. Bukti, bukti, kita perlu bukti. Oke, buka, buka, buka. Lagi ngetren nama bajunya adalah apa tuh bang? Yang ceweknya mana bang? Oke bang, gak usah nangis, gak usah nangis. Ntar bang Atanya pakai headband atau enggak? Pantesan. Bang Atanya ganteng. Ada juga nih contoh bajunya yang hitamnya kayak gini. Ibu, mau jadi ibu saya? Emang kaliannya kayak itu dong ya? Kayak kita buka puasa di... Di Jeddah, di Jeddah. Bang Atanya kasih kayak gitu ke Bang Torik, maksudnya biar Bang Torik jadi apa nih? Aaaaaah!